Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Iron Man di channel Peternak Diecast. Dan seperti biasa, sebelum Iron Man lanjut ke video, untuk lebih baik kalian subscribe dulu channel Peternak Diecast ini buat kalian yang belum subscribe. Iron Man tunggu. Oke, buat kalian semuanya mungkin sudah pada tahu ya, sebenarnya project video ini nih harusnya Iron Man upload tuh di sekitar awal tahun lalu, cuma sekarang baru bulan April bisa Iron Man upload. Yes, lama banget, sorry banget ya. Jadi di video ini Iron Man akan share ke kalian gimana sih proses pembuatan foto-foto yang ada di kalender IDCC 2019. Oke, karena udah banyak banget yang nanyain, misal Iron Man gimana nih video behind the scene-nya gimana, terus pembuatan fotonya gimana. Oke, di video ini Iron Man bakal share ke kalian bagaimana pembuatannya. Oke. Dalam pembuatan kalender ini, Iron Man menggunakan sebuah kamera Nikon, serinya Nikon D750. Oke, ini dia. Iron Man pakai Nikon D750. Ya karena kita memotret bidang-bidang yang kecil ya. Diecast itu kan kecil banget, 1:64 apalagi. Itu Iron Man harus menggunakan lensa makro yaitu 60mm Nikon dan satu lagi lensa third party yaitu Aiwa 15mm makro. Nah, dengan lensa 15mm makro ini Iron Man berharap bisa motret bergaya smartphone tapi dengan DSLR. Jadi akan muncul distorsi kalau nanti kalian ada lihat foto-fotonya, dan itu menggunakan lensa Aiwa 15mm ini. Dan satu lagi juga ada sebenarnya lensa tilt-shift Nikon 85mm, cuma di pemotretan kali ini Iron Man nggak terlalu pakai. Nah, yang unik itu adalah proses pemotretannya dengan lighting apa ya. Yes, sejujurnya pemotretan seluruh foto yang ada di kalender IDCC itu Iron Man tidak menggunakan flash sama sekali ya. Rata-rata semuanya menggunakan continuous light semuanya. Dan Iron Man hanya menggunakan center 80.000-an yang Iron Man dapatkan di S Hardware. Inilah alat yang Iron Man pakai buat mengcoloring atau melakukan atau memberi lighting pada diecast-diecast yang Iron Man foto. Begitu juga dengan efek-efek cahaya slow speed yang muncul di background, itu juga menggunakan center-center ini, gengs. Salah satunya itu. Jadi dalam pemotretan ini, sebenarnya Iron Man pengen mengangkat satu tema harmoni, color harmony. Jadi Iron Man menggunakan teknik slow speed dan menggunakan teknik paint lighting. Nah, inilah yang memadukan konsep di kalender ini. Jadi di mana semua diecast-diecast yang Iron foto dengan menggunakan teknik itu agar ada kesamaan tema. Ya, itu dia. Dan otomatis karena hal ini menggunakan slow speed, jadi Iron harus menggunakan tripod pastinya. Dan Iron juga harus menggambar dengan memberi lighting di belakang, memberikan lighting pada setiap diecast-nya agar terbentuk sebuah dimensi di sana. Ya, untuk background-nya Iron menggunakan beberapa teknik, salah satunya dengan menggunakan center tadi. Lalu Iron kasih sebuah color gel di sana agar membentuk warna-warni. Dan yang paling beda adalah ketika Iron menggunakan sebuah aksesoris foto yang dinamakan dengan pixel stick. Ya, yep. Pixel stick-nya adalah sebenarnya yang biasanya Iron Man pakai buat motret selain diecast. Dia bisa menghasilkan harmoni warna yang kita bisa sesuaikan ya. Kita juga bisa mendesain atau membentuk slow speed atau pan lighting apa yang pengen kita hasilkan. Itu kerennya. Dan ini saya aplikasikan di diecast si Akon dan diecast saya yang skalanya 1:18 karena terasa banget itu efek dari pixel stick tersebut. Cuma buat teman diecast teman-teman yang 1:64 ataupun 1:43, Iron Man hanya menggunakan pen lighting dengan menggunakan center dan color gel. Ya, color gel itu sebenarnya kita bisa dapetin sih di toko-toko buku ya, semacam plastik mica warna-warni sih. Dia dapat efek warna-warni yang cukup ya seperti foto Iron Man ini.
Yes. Paling berat dan paling susah itu diecast punya si Om Pau PX Hobbies. Ya karena selain karena dia 1:64 ya, gengs. Jujurnya model Civic EF, Honda Civic EF Hot Wheels itu jujurnya susah banget buat dicari sisi artistiknya si diecast tersebut. Entah buat Armin jujur aja belum dapatkan chemistry yang enak antara diecast Honda Civic EF itu untuk difoto. Jadi itu yang buat Armin susah banget ya. Untuk yang lain, skala 1:43-nya Mens atau 1:43-nya si Om Wells itu jujurnya buat Armin nggak terlalu susah. Apalagi untuk 1:18 itu memang kreasinya lebih maksimal lagi karena kita bisa motret detail. Cuma karena di kalender ini Armin nggak terlalu memikirkan detail, jadi Armin pengen bikin foto 1:18 tersebut diambil distorsinya. Jadi Armin menggunakan lensa 15mm yang tadi Armin sebutin. Itu bisa membuat efek distorsi pada diecast yang kita foto. Jadi lebih kelihatan real lah di situ. Yes, jadi itu dia sedikit gambaran buat kalian yang bisa Armin share ke kalian tentang proses pembuatan kalender IBCC, khususnya pas pemotretannya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Maybe next time Armin akan ngasih sedikit tip and trick gimana cara motret diecast yang asik ya. Armin gak bilang benar karena Armin tahu tingkat kreativitas orang tuh beda-beda. Jadi Armin gak akan menjudge, oh lu salah, kamu salah. Gak kayak gitu caranya, enggak. Semua-semua masing-masing punya style masing-masing. Jadi yes, Armin akan sedikit share deh nantinya. Buat kalian juga yang sudah upload foto di Instagram dengan memberikan hashtag peternak diecast fotografi, ditunggu aja berapa foto kalian akan Armin review di channel ini. So stay tune, gengs. Dan thank you banget juga buat teman-teman yang sudah order kalender 2019 IDCC ini. Thank you banget, gengs. Dan buat kalian yang masih pengen order masih bisa kok. Dan ditunggu aja buat project Armin di foto kalender di 2020. Oke, sampai sini aja video yang bisa Armin share ke kalian. Thank you banget yang sudah nungguin video ini. Thank you banget juga yang sudah nonton video ini dan subscribe channel ini. Armin ucapkan thank you very much, gengs. Oke, yes, Armin undur diri. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari peternak diecast dengan baik dan benar. Oke.